Sobat Seleb, jumpa lagi dengan saya di channel BB2B. Kali ini saya berbagi kabar terbaru soal Ayu Ting Ting dan Boy William. Keduanya memamerkan kedekatan mereka dengan menghabiskan waktu menonton acara Golden Dis Award. Bukan hanya Ayu Ting Ting dan Boy William, putri pelantun Sambalado itu Bilqis Humairah Razak, juga terlihat ikut menonton Golden Dis Award bersama. Diketahui, acara Golden Dis Award itu berlangsung pada Sabtu, tanggal 6 Januari lalu. Kebersamaan Ayu Ting Ting dan Boy William itu mengisyaratkan keduanya memiliki kedekatan. Ayu Ting Ting terlihat memakai dress bermotif garis-garis tanpa lengan, sedang Boy William terlihat mengenakan atasan kaos yang dilengkapi dengan jas berwarna hitam. Keberadaan nonton bareng keduanya itu diketahui publik, setelah Boy William mengupload kebersamaan tersebut di Instagram. Golden Dis Award di Jakarta seru banget. Terima kasih banyak. Kami bersenang-senang malam ini dengan menyaksikan acara penghargaan Korea secara langsung, tulis Boy William. Dia lantas berharap dapat bertemu lagi. Selain itu, dia juga berterima kasih kepada publik Indonesia yang sudah menjadikan kebersamaannya trending. Kami sangat berterima kasih atas semua dukungan Anda, awal yang luar biasa di tahun 2024, tandas Boy William. Unggahan Boy William itu langsung dikomentari para penggemarnya. Yang ditunggu-tunggu finali nongol juga, komentar pemilik akun Tom Jerry 9192. Akhirnya aku melihatnya penuh cinta, yuk nongkrong di YouTube BW lagi guys, yang dicari-cari udah nongol, komentar Mbak As Galeri. Nah fans seleb, simak terus update info keren dan menarik dari aku ya. Jangan lupa subscribe BB2B. Terima kasih dan sampai jumpa. Thank you, Prism!